Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainina Syakirah binti Zakaria. Saya daripada kelas CTU 552IM04. Hari ini saya akan membentangkan tentang fasa kehidupan selepas mati menurut agama Islam. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan kehidupan selepas mati? Kehidupan selepas mati adalah kehidupan yang akan dilalui oleh setiap manusia setelah mati. Daripada penegasan ini, dapat disimpulkan bahawa kehidupan selepas mati menurut Islam adalah suatu kehidupan baru yang pasti akan terjadi kepada setiap manusia setelah mengalami kematian. Dalam Islam, menegaskan bahawa mati bukanlah akhir untuk segalanya kerana dunia hanyalah bersifat sementara. Islam menjelaskan bahawa alam akhirat adalah alam kedua bagi kehidupan manusia yang bersifat kekal setelah manusia meninggal dunia. Terdapat pelbagai fasa yang akan dilalui oleh setiap manusia, tetapi saya hanya akan membincangkan tentang 5 fasa kehidupan setelah mati, iaitu tentang mahsyar, hisab, mizan, syurga dan neraka. Pertama, mahsyar. Mahsyar dari segi bahasa bermaksud tanah berpasir putih yang sangat luas dan mendatar. Dari segi istilah pula, mahsyar adalah tempat berhimpun di akhirat setelah malaikat Israfil meniup sangkakala setelah semua manusia dibangkitkan daripada kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang keadaan manusia di mahsyar. Manusia akan ditenggelamkan di dalam lautan berkeringat. Kemudian, di mahsyar, manusia dibahagikan kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah berkenderaan dan diberikan pakaian dan makanan. Kelompok yang kedua diiring dengan berjalan kaki dan sambil berlari. Dan kelompok yang ketiga diseret oleh para malaikat wajah mereka lalu diiring ke neraka. Yang kedua adalah hisab. Hisab adalah suatu keadaan di hari kiamat di mana semua amalan manusia akan diperhitungkan. Segala amal yang dilakukan oleh makhluk Allah di dunia sama ada baik ataupun buruk akan diperhitungkan. Pada hari perhitungan tersebut, Allah menghakimi dengan sangat adil di mana tiada satu pun makhluk Allah yang akan terlepas daripada hisab. Kemudian, pada hari tersebut, mulut manusia tidak akan dapat berbicara dan hanya anggota lain sahaja yang akan memberi penyaksian pada hari tersebut tentang apa yang dilakukan di dunia. Kemudian, terdapat 3 cara manusia menerima buku amalan. Yang pertama, dengan tangan kanan dan dari arah depan, di mana golongan ini adalah golongan yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, dengan tangan kiri dan dari arah belakang, di mana golongan ini adalah orang yang suka melakukan maksiat dan kemungkaran. Dan yang ketiga adalah dengan memanggulnya di atas punggung, di mana golongan ini adalah golongan orang-orang kafir. Seterusnya, mizan. Mizan di dalam konsep kehidupan selepas mati bermaksud timbangan amal perilaku manusia. Al-Mizan memiliki 1 tiang dan 2 neraca. Al-Hakim Al-Tirmizi berkata, sesungguhnya keadaan mizan ialah diletakkan pada salah satu neracanya sesuatu dan begitu juga di sebelah yang lain. Maka diletakkan di salah satunya kebaikan dan di salah satu yang lainnya adalah kemungkaran. Amalan manusia akan dibahagikan kepada dosa dan pahala. Amal kebaikan iaitu pahala akan diletakkan pada mizan pada bahagian kanan, manakala kemungkaran ataupun dosa diletakkan pada sebelah kiri. Kenyataan ini disokong dengan firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 hingga 103. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi terhadap dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Yang keempat adalah syurga. Syurga adalah destinasi terakhir bagi orang yang bertakwa sebagai balasan baik daripada Allah. Menurut analogi syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalirnya sungai di dalamnya dan buah yang tidak terhenti. Terdapat 8 nama syurga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pertama, syurga Firdaus di mana syurga ini adalah syurga yang tertinggi. Yang kedua, syurga Adni di mana untuk mereka yang suka menyucikan diri. Ketiga, syurga Naim untuk mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Keempat, syurga Ma'wa.
iaitu untuk mereka yang bertakwa dan menahan nafsu. Kelima, syurga Darussalam. Keenam, syurga Muqamah untuk mereka yang berbuat kebaikan dan tidak membuat maksiat. Ketujuh, syurga Muqamal Amin. Dan kelapan, syurga Khuldi. Kemudian, Allah juga menyebutkan tentang nikmat-nikmat syurga di dalam Al-Quran. Antaranya adalah buah-buahan yang tidak putus-putus, raut wajah yang berseri-seri dan akan diberikan isteri-isteri yang suci. Yang ketiga adalah pakaian daripada sutera halus dan sutera tebal. Dan yang keempat adalah gelang-gelang daripada perak. Dan pelbagai lagi nikmat syurga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang kelima adalah neraka. Neraka adalah tempat untuk orang kafir dan orang-orang yang tidak taat kepada perintah Allah serta sering melakukan kemungkaran sehingga meninggalkan ibadah mereka. Kemudian, pakaian ahli neraka adalah pakaian yang sangat panas di mana pakaian ini tercipta daripada cairan timah. Seterusnya, ahli neraka akan diberikan makanan dan minuman yang sangat keji. Di mana ahli neraka akan disediakan makanan apabila mereka lapar sahaja, iaitu dihidangkan untuknya zakum, iaitu pohon yang tumbuh di neraka berupa duri yang lebih panas daripada api, lebih pahit daripada labu pahit dan lebih busuk daripada bangkai. Terdapat 7 jenis neraka yang disebut di dalam Al-Quran. Pertama, neraka Jahannam, di mana neraka ini adalah bagi mereka yang mati dalam keadaan berdosa. Kedua, neraka Luzar, iaitu bagi orang-orang Yahudi. Ketiga, neraka Hutamah, iaitu untuk orang-orang Nasrani, di mana mereka ini adalah golongan yang menyeleweng. Keempat adalah neraka Sa'ir, iaitu bagi orang-orang yang tidak solat. Kelima, neraka Saqar, iaitu untuk orang-orang Majusi. Keenam, neraka Jahim, iaitu untuk penyembah-penyembah berhala. Dan yang ketujuh adalah neraka Hawiyah, iaitu untuk orang-orang munafik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.